Menjadi orang kaya, boleh atau tidak? Tentu saja boleh. Tuhan menciptakan semesta alam ini dengan luar biasa kayanya. Oleh karena itu, pada dasarnya, kita diciptakan dalam keadaan kaya. Sehingga, kaya itu boleh. Akan tetapi, janganlah kita menimbun kekayaan itu. Janganlah kita menjadi serakah. Karena semua yang ada di alam semesta ini diciptakan Tuhan untuk kita pakai bersama. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan. Hidup berlimpah boleh-boleh saja. Tapi ingatlah saudaramu, segala sesuatu yang ada di dunia ini akan tetap ada di dalam dunia ini. Tak seorang pun akan bisa membawa kekayaannya ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, carilah harta yang kekal, yakni harta surgawi. Itulah yang akan membahagiakan kita. Maka, yang perlu kita lakukan adalah seperti di dalam Amsal. Amsal bab 30 ayat 8 sampai 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara-saudariku, agar kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita hendaknya selalu berdoa kepada Tuhan seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.